ceplok. Oke guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi, ini ada yang gue tunggu-tunggu sebenarnya guys, untuk versi band guys. Ini X dari Heroes Hello World Instrumental Sampler. Ini gue gak yakin, ini kok masih satu yang nonton guys ya? Dari WM Entertainment guys, baru 6 orang yang nonton guys. Ini gue rada aneh sih, tapi gue penasaran nih sama mereka nih secara performing. Ini berarti mereka mau comeback guys. Ini bakalan serem sih, bakalan aroma-aroma angker bakalan keluar ya guys. Jadi kita langsung lihat aja guys ya, Extraordinary Heroes. Plaki-plaki. Wow, oke, soundnya sih area sadis. Oh, main ambience ya. Wih, asik. Ah, sound bass itu khas banget guys ya. Ini precision apa jazz bass guys? Aduh, masih di, bener-bener masih raw guys ya, ada kiu kiu. Asik banget, gak dipotong gitu ya. Gitarnya pakai tremolo ya. PRS ya. Nice. Ini gue lupa nama-namanya guys ya, tapi ini gue suka pemilihan sound-soundnya guys. Bener-bener asik. Oke, drumnya kapan nih? Oh, ini dia. Oh, cara ngetiknya asik guys. Kalian bisa dengar suara akustik kicknya guys ya. Oh, manis. Buset, buang kiri banget ini. Dan suaranya cenderung dark guys ya, nggak dipotong mid low-nya guys. Jadi benar-benar kayak tembem gitu. Bom 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 bom. Nice. Wih, anjing. Wah gila ngeri, itu ngeri. Facing-in nice. Ngeri. Wow. Mantul. Knockdown. Wih, asik. Oh, keyboardis dua ya guys. What? Wah gila. Gila secara sound sih asik nih guys. Serius secara sound nih enak guys. Mereka tuh bener-bener masih bikin secara dynamic band-nya itu bener-bener gak terlalu di apa, terlalu di apa, dibikin terlalu elektronik banget guys. Jadi masih raw banget. Band nuansa band itu masih kental banget. Nice. Keren sih. Oh satu masih pakai Fender ya. What? Asik. Woo. Aduh, ini gue ngikutin lagu-lagu The Doors guys ya. Kalau dengar lagu suara-suara organ yang full tremolo gitu guys, itu asik banget sih. Ini gue ulang di bagian sini guys, sorry guys, ini keren banget. Oh, treat. Selalu menarik sih, anak band guys. Oh anjir, potongan-potongan. Ini gue curiga mereka ngambil live guys sih. Tuh, kalian bisa dengar guys. Maksudnya ini kayak bukan sound direct gitu loh guys. Kayak sound tuh ditambahin. Ya ini bisa aja dimanipulasi pakai sound room bawaan dari plugin atau nggak gimana guys ya. Tapi gue denger tuh kayak masih nuansa mentah. Which is itu good things guys. Tuh, di sini. Jadi kayak lu bisa denger ini kayak ambience benar-benar kayak di toilet nih guys. Nih, benar-benar ambience ya. Asik banget deh. Anjir. Oh, sound bass ya. Ah, asik middle-nya itu. Woo! Nice. Wah ini cuplikan-cuplikan nih lagunya, ini menurut gue genrenya ngeri-ngeri guys. Maksudnya mereka gak bener-bener mainstream guys. Ini bener-bener nih di luar batas normal guys. Apa sih? Sabi sih. Anjir. Enggak, maksudnya gue suka nih guys. Maksudnya ini ada mixingan yang bener-bener tuh ruangan tuh dipentingin. Biasanya kalau kalian tuh ngeliat tuh kayak in your face banget guys, tapi ini berdimensi yang benar kita tuh kayak ruangannya kayak kebuka gitu, lebih open aja guys. Dia mau pakai mallet deh. Wah asik sih mixingannya. Jarang nemu gue nih mixingan begini guys. Woo, emergency shutdown. Hello world. 20 Juli guys. Oh, akhir tahun.
akhir bulan ini guys ya, ini kan tanggal 1 Juli, berarti sekitar 19 hari lagi guys, ini baru mereka ini bakalan muncul guys, the first mini album. Tadi kalau gue hitung ada berapa lagu tuh guys, gue gak perhatiin lagi guys. Tapi yang pasti kesimpulannya guys, ini mereka soundnya asik sih guys, benar-benar organik banget, sangat ngeband banget, dan gak terlalu dimanipulasi dengan sound-sound yang lebih modern atau gak gimana. Jadi benar-benar apa yang keluar dari input mereka, apa output instrumen mereka, itu benar-benar yang keluar, plus ditambah-tambah reverb yang asik. Gue gak tau ini endingnya seperti apa pas final mastering guys, pas di untuk publish di YouTube gue nggak tahu, tapi yang pasti ini secara ini udah sabi banget gue dengerin guys, terkesan tuh band banget, gokil. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk subscribe, Krisan out, bye bye.